Kabar hari ini, Indonesia dalam bahaya. China lakukan ini demi rebut Natuna. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai semua. Apa khabar dan tidak mungkin belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru, iaitu tahun 2022. So selamat menyambut tahun baru. So semoga kita semua sukses pada tahun baru ni. Jadi kita pada tahun yang lepas, mungkin azam kita tahun lepas belum kita capai. So kita perlu sambung lagi azam kita tahun lepas pergi ke tahun 2022 ni. So dan kesempatan ini saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran semua, kehadiran rakan-rakan baru yang berhadir ke channel saya ini. Please tolong subscribe channel saya ini. Tolong tekan loceng notifikasi dan juga jangan lupa bagi saya komen dan like. Okey. Kali ini saya nak buat rakan-rakan semua merek sebuah lagi video. Video yang dibuat oleh Portal Dunia. Jadi dengan kesempatan ini saya ingin memohon kebenaran daripada Portal Dunia ni untuk meriakkan video ni. Video ni bertajuk Khabar Hari Ini, Indonesia Dalam Bahaya. China lakukan ini demi rebut Natuna. Wow. Jadi China ni tak henti-henti nak merebutkan Natuna ni, kepulauan Natuna daripada Indonesia. So kita harap ianya apa tu tidak akan terjadi, di mana Pulau Natuna ni memang masih lagi milik Indonesia. So okey, dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan videonya. Jadi video bertajuk Khabar Hari Ini, Indonesia Dalam Bahaya, China lakukan ini untuk rebutkan Natuna. 1, 2, 3, layan. Wow, Portal Dunia. So kita tengok memang cantik dia punya apa tu intro pembukaan untuk Portal Dunia ni. Oh, yang ni apa tu di Lautan Natuna ni. Indonesia dan Tiongkok dalam konflik Natuna. Beberapa waktu lalu kita kembali mencium aroma konflik yang terjadi antara Indonesia dengan China atau yang sekarang disebut sebagai Tiongkok. Lewat berita yang tersebar mengenai surat yang ditulis oleh diplomat Tiongkok ke Kemlu RI yang bertajuk ancaman mengenai pengeboran minyak dan gas alam di Laut Natuna Utara yang dilakukan oleh Indonesia. Dalam surat ini, Tiongkok terang-terangan meminta agar pengeboran itu dihentikan karena berada di wilayah kedaulatannya, yakni Laut Cina Selatan. Surat ini menjadi yang pertama kali dilontarkan Tiongkok yang meminta dan mengklaim wilayah secara langsung surat untuk, dalam perjalanannya bersih tegang dengan Indonesia betul-betul di Laut Tiongkok Natuna. Untuk klaim Natuna nih. Tentu, sudah bukan masalah baru jikalau kita membahas mengenai konflik yang terjadi di Natuna yang membawa Indonesia dalam masalah perbatasan dan kedaulatan wilayah NKRI sampai saat ini. Natuna sendiri merupakan wilayah yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau dan juga dekat dengan Laut Cina Selatan, juga berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Oh. Wilayah yang disebut-sebut memiliki cadangan gas terbesar di Asia ini telah menjadi wilayah NKRI sejak 18 Mei 1956 silam. Sebelum berkonflik dengan Tiongkok, Indonesia lebih dulu memperebutkan wilayah ini dengan Malaysia, yang sempat mengklaim bahwa seharusnya Natuna menjadi miliknya sebelum konfrontasi Indonesia-Malaysia pecah pada 1962 hingga 1966, yang membuat Malaysia tidak menggugatnya lagi. Lalu konflik mulai tercium pada saat Tiongkok melanggar 9 titik di wilayah Laut Cina Selatan dan mengklaimnya sebagai zona ekonomi eksklusifnya. Sikap Tiongkok ini berdasarkan pada Partai Kuomintang, yang menyatakan 90% Laut Cina Selatan adalah wilayah Tiongkok. Meskipun Indonesia telah mengambil sikap tegas pada era SBY dengan memprotes hal ini ke Komisi Landas Kontinen PBB, namun faktanya, konflik Indonesia-Tiongkok belum berakhir sampai sekarang. Konflik ini naik lagi saat era Jokowi periode pertama
yang mengkritik peta perbatasan laut yang dibuat oleh Tiongkok yang memasukkan Natuna sebagai zona ekonomi eksklusifnya. Natuna lalu masuk mengapa dalam konflik Indonesia-Tiongkok China. Di Natuna ini sering dikaitkan dengan hutang Indonesia Tiongkok. Kepada Tiongkok? Informasi mengenai hutang Indonesia ke Tiongkok telah banyak diketahui oleh masyarakat secara luas. Sebagai hutang yang besar, bahkan sebagian masyarakat menganggapnya sebagai hutang yang paling besar. Faktanya, memang Tiongkok menjadi salah satu negeri pemberi hutang terbesar ke Indonesia. Hal ini tercatat dalam statistik hutang luar negeri Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia November 2021. Pada data itu, Indonesia tercatat memiliki ULN per September 2021 sebesar 20,912 miliar US dollar atau sekitar 302 triliun rupiah. Namun faktanya, angka itu hanya meraih peringkat keempat dalam daftar negara pemberi hutang ke Indonesia setelah Singapura, 64.900 miliar US dollar, Amerika 30,693 miliar US dollar, dan Jepang 27,958 miliar US dollar. Jadi sebetulnya China atau Tiongkok ini bukan negara pemberi hutang terbesar, melainkan Singapura yang memberi dengan 64,900 miliar US dollar atau sekitar 937 triliun rupiah. Pengkultusan Tiongkok sebagai pemberi hutang terbesar ke Indonesia mungkin muncul karena tren kenaikan jumlah hutang Indonesia ke Tiongkok yang sangat tinggi selama 10 tahun terakhir, yang sering diangkat di media, yakni 474%. Hal inilah yang memunculkan persepsi di masyarakat bahwa Indonesia segan dengan Tiongkok karena selama satu dekade ini cukup bergantung kepada mereka dalam pembangunannya. Hal ini sebab juga berimbas kepada kritik Presiden Jokowi karena era kepemimpinannya ini hutang kepada Tiongkok kepada terus menunjukkan tren Indonesia. Kenaikan. Persepsi bahwa Indonesia cukup segan dengan Tiongkok ini memiliki teori yang mendasarinya, yakni teori ketergantungan. Teori yang dikembangkan oleh ekonom Raul Prebisch sekitar tahun 1950-an mencoba menjelaskan mengenai hubungan-hubungan yang terbentuk antara teori negara bergantung. Maju dan negara berkembang dalam sistem ekonomi. Intinya teori ini menjelaskan bahwa ketergantungan adalah kondisi ketika kehidupan ekonomi di suatu negara dipengaruhi oleh perkembangan dan pembangunan kehidupan ekonomi di negara lain. Teori ketergantungan ini juga dapat terjadi sebagai imbas dari peristiwa sejarah, yakni kolonialisme yang dilakukan Eropa sejak abad ke-18. Kita tahu bahwa mayoritas negara-negara di Asia merupakan negara yang terbilang baru merdeka dari kolonialisme itu sendiri. Sebabnya, negara-negara di Asia cenderung digolongkan ke dalam negara dunia ketiga, yang merupakan identifikasi kepada negara-negara yang status ekonominya masih rendah atau negara berkembang. Segmentasi seperti ini terjadi karena memang negara-negara di dalamnya termasuk Indonesia tergolong sebagai negara yang baru berdiri dan tentunya tidak bisa melakukan pembangunan ekonominya tanpa bantuan negara lain. Developing country masih berkembang, negara masih berkembang. So memang ini satu case yang sangat apa tu, sangat kita tak suka ni. Kita memang tak suka dengan apa tu, dengan di mana China telah pun melakukan ini demi merebutkan Natuna. Sedangkan seperti mana yang kita ketahui, Natuna itu adalah milik Indonesia. Di mana kita negara Malaysia dulu pernah pun apa tu ingin mengklaimkan Natuna tu disebabkan Natuna tu berdekatan dengan Malaysia, tapi sejarahnya memang ini milik Indonesia. So sekarang dah pun Malaysia tak lagi nak mengklaimkan Natuna. Memang Natuna itu milik Indonesia. Tapi sekarang China pula yang ingin mengklaim Natuna itu sebagai wilayah mereka. Kita harap ianya tidak akan terjadi. Kita harap Natuna itu tetap menjadi wilayah Indonesia. Okey, kita dah di penghujung video ni tadi. Video berkenaan dengan kabar hari ini, Indonesia dalam bahaya, China lakukan ini demi rebut Natuna. Okey,
So, dengan kesempatan ini saya ingin merayu kepada rakan-rakan yang berada ke channel saya ini supaya subscribe channel saya ini, tekan lonceng notifikasinya supaya rakan-rakan tidak ketinggalan dengan video-video terkini dari saya, dan juga bagi saya like dan komen. So, bagi rakan-rakan selada itu, saya sangat-sangat berterima kasih kepada anda semua kerana selalu membantu saya dan selalu menonton video-video saya. So, dengan ini saya berdoa untuk kita semua supaya kita sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan dijauhi dari apa jua malapetaka. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita jaga masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Okay, peace bro. Assalamualaikum.